quieto. ¿Quién? Nah, mañana Zahra masih mahasiswa 21 tahun. Mahasiswi. Iya, mahasiswi maksudnya. Tau gak kira-kira kesini mau apain? Nggak tahu. Di sini kita bakalan main game horror. Jadi sambil main bakalan dikasih challenge ya. Challenge-nya itu adalah fact or myths. Jadi sambil main game nanti bakalan ditanya-tanya kira-kira itu fakta atau mitos sih dengan dunia horor. Horor Halloween. Oh, oke. Okay. Okay. Takut di prank. Enggak apa-apa, coba dulu aja ya. Oke, okay, coba dulu deh. Udah mulai takut belum? Enggak, belum. Belum. Aku anaknya pemberani. Nih. Jadi fakta atau mitos, Halloween itu muncul sejak 2000 tahun yang lalu. Demi apa 2000 tahun lalu? Ya apa? 2000 mitos. Jawabannya itu fakta. 2000. Iya. Demi apa? Jadi itu awal-awalnya disebutnya sebagai Samhain. Samhain dari bangsa Celtic. Celtic. Iya, itulah. Oh, oke. Okay. Jatuh ya? Iya. Yeah. Tuh, jatuh tuh. Oh iya, itu dia. Aduh, gue buat mainan sih nih kalau gue makan. Ini gak ada apa-apa lagi. Ini gak ada clue lagi apa? Itu. Tunggu, ini harus nyari clue sendiri. Iya. Yeah. Oh tuh, buka tuh. Move. Hey, iya bang. Oh. Hey, Mr. Teddy. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, what's your name? Gue. Nah, sudah depan ini. Gak ada apa-apa. Fakta atau mitos, ada permen untuk anak yang diracuni pas trick-or-treat oleh orang tua kandung. Super warm. Fakta. Yakin? Yakin. Benar, kan gak sih? Benar, jadi ada kejadian tahun 1974. Dia tuh tewas karena ayahnya nyampurin permennya ke sianida. Si tega tuh bapaknya. Ke anak ya? Iya, karena jadi publiknya mengenang sebagai Candyman. Udah, gue udah masuk gak? Tikus. Jadi tutup mata lu. X to hug Teddy. Yes. Oh iya, tadinya nyala. Apa aja di hug sih, mas? Jadi dia pencet X. Gak bisa pencet X. Terus jalan terus. Mungkin dijalan terus. Tiga nih, fakta atau mitos? Ngelihat laba-laba di malam Halloween itu berarti arwah yang kita sayangin lagi datang. Mitos. Yakin? Yakin. Satu, dua, tiga. Betul. Berarti cuma bohong kan? Enggak tadi benar itu. Nah itu, datang itu. Jangan nunduk dong. Ini mah balik ke belakang gak sih? Bukan ya? Terus dulu coba. Terus. Nah, ini keluar. Ya coba. Enggak. Sleep now. You can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Tadi di foto ada bapaknya. Oh, ada. Tadi di foto. Bapaknya apa PNS sama Bu Swasta? Bapaknya udah CPNS. Ngetes. Gak terima, sekarang mungkin startup. Nah, buat pintu nih rumahnya. Fakta atau mitos, membunyikan bel pada malam Halloween dapat mengusir roh jahat? Enggak. Apaan gitu? Enggak benar maksudnya. Oh, iya. Yakin? Yakin. Satu, dua, tiga. Betul! Lo nge-googling kan? Logika aja gitu. Apa ayang ya? Apa di brief? Aku Dilan soalnya. Hei.
Mas nggak ada depan. Is this not the year? Wait. Mas siapa nanya naon? Ada tim. Mamanya mana? Fakta atau mitos? Setiap hari Halloween, kucing itu yang berbulu hitam dijadiin tumbal. Enggak, bohong. Yakin? Gue punya kucing hitam soalnya ada tuh di rumah. Yakin? Satu. Yakin, dua. Enggak, apa jawabannya? Mitos. Oh, mitos. Tiga. Jawabannya fakta. Hah? Salah, netol. Jadi di beberapa, kalau di, kan kita enggak ngerayain banget. Tapi kalau di luar itu, kalau setiap malam Halloween itu, beberapa tempat perampungan hewan itu nutup tokonya menjelang Halloween. Jadi kepercayaan mereka itu beredar kalau misalnya banyak orang-orang yang mau ngadopsi kucing hitam setiap malam Halloween itu buat jadiin tumbal atau media penyiksaan, terutama kucing berbulu hitam. Karena di mata orang-orang kucing berbulu hitam itu malam Halloween itu pembersihan kucing, hari pembersihan. Like tangga. Apa nih? Jadi gimana? So far? So far jujur ngagetin, yang thrill. Terus sama complicated banget sih, sumpah. Complicated banget, tapi worth to try. Kaget. Iya. Kaget. Thank you. Thank you.